Hari-harinya dia beribadah kepada Allah. Nasibah, bagaimana ia tidak berpeluh? Hari ini dia harus memaksa dirinya untuk duduk. Akan tetapi agak apa gunanya duduk, apa gunanya ibadah? Jika seandainya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, Allah katakan, tasla naran hamia. Kami bakar ia dengan api yang panas. Itulah orang yang merugi. Pelaku-pelaku maksiat, preman-preman di pasar, jika seandainya mereka rugi di akhirat, mungkin mereka mendapat keuntungan sebagian di dunia. Orang pezina, ketika ia berzina, dia menikmati, sekalipun dia diazab di akhirat. Akan tetapi orang yang berbuat ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, rugi dunia dan rugi akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakanlah hai Muhammad, apakah mau aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi? Lebih merugi daripada pezina, lebih merugi dari perampok, lebih merugi daripada koruptor. Yaitu apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunan. Orang yang telah sesat di dalam beramal dan mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Dan itulah yang ditafsirkan oleh seluruh ulama, mereka adalah orang yang berbuat bid'ah. Orang yang berbuat tidak mengacu kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengacu tentang waktunya, tidak mengacu tentang tempatnya, tidak mengacu tentang jumlahnya, tidak mengacu tentang caranya dan semacamnya. Itu adalah perbuatan bid'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Quran, telah menurunkan hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup wahyu, kedua-dua wahyu tersebut dengan ucapan al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan. Kemudian ia tambah, ia kurangi, ia rubah. Alangkah jahatnya ia. Bagaimana, kenapa ulama kemarin kita mempelajari kenapa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat? Kenapa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat? Karena orang yang berbuat bid'ah, ia menambahkan aturan Allah atau ia kurangi. Biasanya bid'ah itu dia tambahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan cara beribadah begini, ia tambah cara ibadah tersebut. Ia tambahkan. Berarti secara tidak langsung ia sejajarkan dirinya dengan Allah di dalam hukum. Karena Allah memberi hukum, ia tambahkan hukum tersebut. Sedangkan pelaku maksiat, kenapa ia di bawah dosa bid'ah? Karena pelaku maksiat itu adalah orang yang jatuh terhadap perintah dan larangan tersebut. Sesungguhnya orang yang merubah peraturan yang telah dibuat oleh sang raja, jauh kurang ajarnya daripada seorang rakyat yang jatuh terhadap kesalahan tersebut. Itu logika di dalam masalah dunia. Bayangkan jika seandainya itu hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla yang jauh lebih mulia. Orang-orang yang merubah peraturan raja, dia begitu zalim, sangat tidak bisa diterima dan tidak dimaafkan. Berbeda dengan rakyat yang telah berusaha melakukan peraturan tersebut, akhirnya dia tergelincir. Itu mudah dimaafkan. Makanya bid'ah tidak dimaafkan sebagaimana dimaafkannya maksiat. Dan itu semua perbedaannya adalah dengan ilmu. Anda tidak jatuh kepada bid'ah ketika Anda berilmu.